la fred. Biar lebih mantep makannya pakai lontong. Halo guys, back lagi dengan gue Sari dari Separuh Aku Lemah. Nah kali ini gue lagi di Bandung, gue mau kulineran karena di Bandung tuh banyak banget makanan enak. Salah satunya di belakang gue ini namanya Sate Jando. Kalian pasti udah pada tahu dong kalau Sate Jando tuh di sini dari lemak sapi. Gak pakai lama, yuk kita sana. Satenya apa? Sambelan ibu? Iya, sambel. Nah, segini? Iya, banyak. Oh, lagi boleh kalau mau. Oke guys, makanan gue udah dateng. Jadi di sini gue pesen seporsi sate jando. Nah, seporsi sate jando ini gue pesen 3 macam daging. Yang pertama ada daging ayam. Lalu ada sate sapi. Dari daging sapi tentu aja. Dan yang terakhir ini primadonanya, sate jando. Jadi sate jando itu adalah susu sapi. Nah, saatnya makan. Seperti biasa, sebelum makan berdoa dulu ya. Amin, selamat makan. Yang pertama, ini sate jando. Sate jando susu sapi. Coba ya. Gila, ini melted gitu pas digigit. Gurih banget. Sari-sari jandonya tuh keluar banget. Jadi tuh ini mirip kayak lemak sapi. Biar lebih mantep makannya pakai lontong. Tadi gue minta sambelnya pedes. Pedesnya nampol. Nah ini dia bumbu sate jandonya. Jadi di sini pakai bumbu kacang seperti sate ayam pada umumnya, dan ada lontong juga. Ini sate daging sapinya juga empuk. Nah, seporsi sate jando ini isinya campur harganya Rp25.000, udah termasuk sama lontong. Kalau kalian nggak mau pakai lontong, harganya Rp23.000. Jadi lontong harganya Rp2.000. Kalau pedes itu sama air Ini jandonya nih. Jadi sate jando ini teksturnya seperti lemak sapi, kenyal. Tapi pas digigit tuh rasanya melted gitu dan gak bikin enak seperti lemak-lemak yang lainnya. Kalau makan ini tuh gak cukup cuman seporsi. Ada daging sapi. Kata jando ini posisinya ada di belakang gedung sate. Jadi sate jando ini bukannya tuh mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Terus kata ibunya pas malam ada shift lainnya. Kalau dulu kan cuma siang doang. Sekarang kalau
kalau malam juga ada. Di sini kalian bisa kapan lagi bisa makan di sini. Habis. Oke guys, kuliner berikutnya di Bandung, gue makan nasi goreng Bistik AA. Ini tuh salah satu kuliner yang legendaris di Bandung. Dan gue pertama kali nih makan ini. Di atasnya ini ada gorengan kentang dan juga ayam. Nah ini bisa disebut namanya bistik sih. Dan juga ada sayuran beserta ini apa, sausnya. Oke, seperti biasa sebelum makan berdoa dulu ya. Amin, selamat makan. Kita coba apakah beneran rasanya enak. Makan. Ini tuh entar sekarang. Ayamnya crispy banget. Kentangnya juga crispy nih. Udah, ini mantep banget sih bistiknya. Kalau tipe nasi gorengnya, jadi nasi goreng itu tuh nggak terlalu berasa rempahnya. Jadi ini tuh lebih dominan kayak nasi goreng kecap. Nih kalau kalian lihat, nasi gorengnya itu terlalu basah ya. Jadi kayak nasi dicampur sama kecap. Ya tapi nggak masalah sih. Secara bistiknya juga enak rasanya. Nah di sini sayurnya dia pakai buncis direbus. Gue suka banget sama kentangnya. Teksturnya crispy dan juga garing. Oh ya, support si nasi goreng bisik ini harganya Rp20.000. Kalau gue bilang itu harganya murah sih. No wonder yang makan di sini tuh antri banget. Cara harganya murah dan rasanya juga enak. Nah, nasi goreng bisik ini bukannya
sore hari menjelang malam. Ini kalian bisa available pesen pakai ojek online. Pak Asep, Pak Asep, ojek. Kuat banget. Makan terakhir. Oke guys, selesai sudah kuliner gue seharian di Bandung. Jadi hari ini gue makan sate jando sama nasi goreng bistik AA. Itu tuh salah satu kuliner yang wajib banget kalau kalian datang ke Bandung. So, makasih yang udah pernah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen vlog YouTube gue Separuh Aku Lemah. Dan follow Instagram gue juga @separuhakulemah. Oke, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah.